Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya. Sinopsis Silsilah ANTV dari episode pertama sampai episode terakhir lengkap. Diceritakan, Mauli dan Nandini adalah teman yang baik yang tumbuh bersama-sama. Nandini memilih Rajdeep Thakur daripada persahabatannya dengan Mauli. Meskipun Mauli telah memperingatkan Nandini tentang karakter buruk dari Rajdeep Thakur yang menyebabkan perselisihan di antara keduanya dan mereka pun berpisah. 7 tahun kemudian, Mauli sekarang menjadi ginekolog, tinggal bersama suaminya, dokter anak Kunal Malhotra. Di sisi lain, menikah dengan Rajdeep, Nandini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pengusaha ambisius dan suami yang mendominasi, Rajdeep sering melecehkan Nandini, baik secara fisik maupun mental. Kunal melihat Nandini di konferensi medis dan menemukan bahwa ia adalah teman yang dikenang Mauli. Dia mendiskusikannya dengan Mauli. Ia bertemu Nandini setelah 7 tahun lamanya. Nandini memberitahu Mauli tentang kehamilannya. Rajdeep mengalahkan Nandini setelah mendengar tentang kehamilannya dan meninggalkannya di jalan. Kunal menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Namun kemudian Nandini keguguran. Nandini diyakinkan oleh Mauli dan membuat Rajdeep ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian Nandini mulai tinggal di rumah Kunal dan Mauli. Kunal mulai jatuh cinta kepada Nandini. Kunal mencoba mengingatkan dirinya pada Mauli, tetapi tidak dapat berhenti memikirkan Nandini. Perlahan, Nandini mulai merasakan hal yang sama untuk Kunal, dan ia memutuskan untuk meninggalkan kota karena ketidakmampuannya dalam mengendalikan perasaan cintanya kepada Kunal. Ketika Kunal mengetahui ini, dia menghentikannya dan mengakui perasaannya sendiri. Kemudian Nandini dan Kunal bertemu secara diam-diam dan menyempurnakan hubungan mereka. Tidak lama kemudian Mauli kaget dan patah hati setelah mengetahui semua hal ini. Dia mengajukan cerai kepada Kunal tetapi mengetahui dia hamil. Kunal menceraikan dan menuduhnya hamil palsu setelah kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian Kunal menikahi Nandini dan mereka pindah. Sementara Mauli memutuskan untuk bangun dari keterpurukannya sendiri. Adegan berpindah pada 6 tahun kemudian. Mauli tinggal bersama putrinya, Misty Malhotra, dan sahabatnya Ishan Khanna. Kemudian Kunal kembali dari London dengan putrinya dan Nandini yang bernama Pari. Dia tidak menyadari bahwa Misty adalah putrinya dengan Mauli. Misty dan Pari menjadi teman baik, tidak menyadari bahwa mereka adalah saudara tiri. Kunal dan Mauli bertatap muka. Dia mengetahui bahwa Nandini meninggal karena kanker. Kunal menemukan bahwa Misty adalah putrinya. Kemudian Mauli memaafkan Nandini dan Ishan melamar Mauli. Suatu peristiwa, Kunal kehilangan ingatannya dalam suatu kecelakaan, hanya mengingat Mauli saja. Dia tinggal bersamanya. Kunal mendapatkan kembali ingatannya dan menyadari cintanya pada Mauli terus berlanjut, tetapi berjanji untuk mendukung keputusannya. Dia menikah dan memilih Ishan daripada Kunal. Mereka segera menikah dan memiliki seorang putra yang bernama Ans Khanna. Adegan berlanjut pada 17 tahun kemudian. Misty, Pari, Ans tumbuh dewasa. Mauli, Kunal, dan Ishan sudah meninggal. Misty adalah seorang perfeksionis yang percaya pada cinta dan komitmen. Kemudian ia akan bertunangan dengan pacarnya, Fir. Pari adalah fobia komitmen dan santai. Teman masa kecilnya, Arnai, mencintainya, tapi dia tidak mencintainya. Misty dan Pari menjalankan perusahaan manajemen acara. Pari terpesona oleh teman Fir, Ruhan, yang tertarik pada Misty. Dia mengembangkan hubungan yang bertentangan dengan Misty dan ikatan persahabatan yang santai dengan Pari. Misty dan Fir bertunangan. Ruhan mencoba mengabaikan perasaannya padanya. Misty gugup merasakan bagaimana perasaannya di sekitar Ruhan dan mencoba menyingkirkan cintanya. Kemudian, Pari mulai jatuh cinta pada Ruhan
Arnai patah hati. Akhirnya Misty menerima perasaannya terhadap Ruhan. Mereka mengakui cinta mereka satu sama lain. Dan Misty putus dengan Fear, yang memberitahu Pari tentang hubungan Misty dan Ruhan dengan harapan akan menimbulkan masalah di antara mereka. Setelah mengetahui perasaan Pari terhadap Ruhan, Misty memutuskan untuk mengorbankan cintanya. Dia menyangkal memiliki perasaan untuk Ruhan dengan berpura-pura untuk kembali dengan Fear. Pari melamar Ruhan, tapi patah hati saat dia menolaknya. Ruhan mempertanyakan pengorbanan Misty. Dia bersikeras. Misty pingsan dan didiagnosis menderita penyakit. Pari menemukan cinta Misty dan Ruhan satu sama lain. Dan kemudian Pari menyumbangkan ginjalnya untuk menyelamatkan Misty. 3 bulan kemudian setelah pengobatan Misty, Misty dan Ruhan kemudian menikah dan pindah ke rumah yang baru di apartemen yang sama. Misty, Pari, Ruhan, Ans, dan Arnav merayakan bersama dengan ibu Kunal dan juga Radhika. Seluruh cerita silsilah pun selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton. See you. Jangan lupa subscribe.